Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara masuk hard reset recovery mode di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri yang lain. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Matikan dulu handphonenya kalau handphonenya belum mati. Ini ditekan lama sampai handphonenya benar-benar mati. Nah, ini handphonenya sudah benar-benar mati. Cara masuk ke hard reset atau recovery mode, kalian tekan lama terlebih dahulu tombol volume up atau tombol volume atas, lalu diikuti dengan tombol power. Tunggu sampai ada getaran, lalu lepas tombol powernya. Kemudian kalian masih menekan tombol volume up, lalu dilepaskan. Setelah lepas seperti ini, sekarang tekan sekali lagi tombol power, lalu volume up untuk masuk ke Android Recovery seperti ini. Nah, seperti itu guys caranya masuk ke hard reset atau recovery mode pada handphone Infinix kalian. Nah, silakan dicoba-coba. Bagi kalian yang mau reset, bisa pilih menu Wipe Data Factory Reset. Caranya sudah saya sediakan di bagian playlist deskripsi atau cek tutorial lainnya di sini. Nah, sampai di sana penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.